Welcome back with me, and kita lagi di mobil pokoknya. Jadi kita lagi mau ngambil project baru lagi nih. Jadi gila nih, kita kedapetan kepercayaan lagi dari dealer kita dari Mitsubishi buat bikin podikit Pajero Sport yang paling baru. Jadi kita nih sekarang mau ngambil unitnya, unit percontohannya deh. Gua juga belum tahu nih mau dikasih yang mana. Yang pasti kita mau bikin podikitnya dan bakal cetar banget pokoknya cetar, membahana, gokil, brrrr pokoknya. Ini sekarang kita lagi jalan ke dealer Mitsubishi, kita kemarin udah ditelepon, silakan diambil katanya mobil unitnya Pajero Sport, all new Pajero Sport apa ngomongnya. Pokoknya yang facelift yang terakhir, yang 2021 nih, kemarin mobil pakai pameran dulu, sekarang langsung kita ambil, langsung kita projectin hari ini juga. Pokoknya bakal gokil banget body kitnya. Jadi kalian yang nyari body kit buat Pajero Sport, siap-siap aja, kita bakal siapin buat kalian. So, bentar lagi kita bakal masih otw sana sih, nggak bentar lagi karena jauh, ternyata dealernya masih jauh banget dari kita. Nanti Pajeronya kayak gimana, terus gimana mobilnya, terus kita mau apain aja, nanti gue jelasin di sana. So, tungguin aja, kita sampai sana. Dadah. Guys, ini udah nyampe di dealernya nih, kita ada di Teja Berlian. So, kita mau ambil Pajeronya langsung ke dalam. Terus nanti kalau udah ngambil kita langsung bawa bengkel. Gua mau review dikit Pajeronya. Kayak waktu itu Alvin udah pernah ya Pajero baru ya? Pernah sih. Pernah ya? Tapi ya kita review lagi aja barangkali pada lupa. Yuk. Oke, udah dapet nih kuncinya. Jadi kita dapet mobil test drive buat cetak nih. Jadi yang mau test drive Pajero ke Earth aja. Oke, terus nih ada juga expander baru, kita udah ada test drive juga nih, keren banget expander baru, gue suka banget lampunya nih. Pada setuju gak kita bikin body kit juga buat ini nih? Ini lampunya gue suka banget, keren banget. Nanti kita bahas expander ya. Oke, jadi ini udah dapat kuncinya. Ini udah ada body kit ya. Jadi kita mau rubah body kitnya segala macam. Pokoknya jadi pilihan baru buat kalian. Ini kita dapetnya yang tipe Dakar. Jadi sebenarnya udah yang high spec ya. Ini mobil test drive-nya kita udah pakai yang Dakar. Kita sih mobil test drive yang sebelumnya udah pakai yang Dakar. Jadi udah full spec banget. Ini udah kilas semua, udah body kitnya udah full. Terus juga layarnya gede banget. Yang paling gue suka speedometernya nih. Gila speedometernya, keren banget. Kayak Alvin udah bahas ya waktu itu ya. Jadi ini udah dapat semua, udah serah terima. Mobilnya bakal di kita. Dan kita bakal acak-acak abis nih Pajero ya. Jadi nanti mau diapain aja nanti gue bahas di bengkel. So langsung aja kita jalan ke bengkel ya guys, sudah. Oke guys, nih tadi gue malah sampai ngantuk. Kan nge-birol di nama Kak Gita kan, jadi pada pelan, gue belum cobain sih. Cuman
tadi ngegas-gas dikit sih, terlagi enak banget ya. Enak. Enak banget. Jadi jauh loh sama yang lama. Ini makanya kakak gue beli sampai gue nggak dikasih minjem. Soalnya kayak takut gue pakai ngebut kali. Takut di remap-remap kayaknya sama gue. Ini mobil enak banget. So ininya udah lengkap ya, udah ada lampu. Terus ini udah yang apa? Otomatis sunroof. Sunroof bukanya udah terang. Terus ini layarnya udah gede banget. Terus dari tadi tuh yang gue suka banget ini sih, tetap speedometer, gila keren banget. Terus udah ada macam nih, udah ada yang rem sendiri, udah ada auto hold, udah ada apakah kabar? Udah ada auto hold, udah ada parking brake, udah lengkap deh pokoknya nih mobil. Worth it lah, buat harga berapa sih ini? 500-600 ya? Worth it. Soalnya mobil baru dengan fitur segini banyak, kalau di Eropa sih kayaknya udah MM-an deh. Untungnya ini Pajero, jadi yang bilang Pajero mahal menurut gua mahal tuh relatif ya. Emang 600 juta tuh duit yang banyak gitu, tapi untuk yang didapat gila sih, asik banget. Dan ini mobil nyaman banget dari tadi. Pajero dulu bukan yang ANPS gini ya, yang kapsul tuh, yang Pajero Sport pertama deh. Itu ada limbung, dari tadi sih gue cobain ini nggak ada limbungnya sih. Jadi udah enak banget, jauh banget sama Pajero dulu. Aduh, ini batasan kakak gue nggak mau minjemin nih, diumpetin mulu, Jakarta mulu mobilnya. Soalnya ya begini sih, kalau gue tahu sih, gue pakai mulu nih kalau tahu dia di rumah dulu. Soalnya ini, gue gak pernah bawa sama sekali ini Pajero yang baru. Kakak gue beli, waktu itu cuman ngikut doang di dalam. Oh iya, duduk di belakang juga enak banget sih ini, luas banget belakang. Gue cuman duduk doang waktu itu. Ah, ntar kalau gue dulu yang pake, yaudah. Tapi sekarang nih gue gak pernah nyoba, akhirnya nyoba juga nih. Enak banget Pajero Sport yang baru, gokil. Dan joknya enak, udah elektrik semua nih. Sender-senderan udah elektrik nih. Mau tidur tinggal gini, tidur. Jangan tidur dulu. Jadi ini enak banget mobilnya. Dan untuk interior sebenarnya buat dimodifikasi dikit banget ya. Paling kalau mau ya ini pakai yang digital gitu ya. Terus paling pasang boost meter, terus udah karbon-karbon deh. Tapi udah bagus gini sih, black piano gitu ya. Gak usah di karbon juga bagus. Paling ininya nih, kalau silver-silvernya yang di karbon. Silver, black piano ketemu karbon, gokil. Abis itu luaran. Nah, luaran itu apa? Yang pastinya body kit, terus ya mesin, nanti pelek gitu-gitu ya. Nah, pasti ini sekarang kita mau seriusin dulu ke body kitnya guys. Jadi kalian yang nyari-nyari body kit buat Pajero Sport yang facelift nih yang baru, kan gue lihat-lihat kayak di katalog masih dikit banget ya. Makanya nih kita mengisi kebutuhan kalian langsung ke Spol bikin body kit buat Pajero Sport. Jadi kalian nanti komen-komen aja di bawah kira-kira mau gaya seperti apa dan mau add-on atau full bumper, tapi kita di sini mau coba dulu di add-onnya. Kita nanti lihat dulu model gimana, itu masih rahasia. Ya pasti ini kita sebenarnya bocoran gila-gilaan sih, gue nggak tahu nih. Alvin kayaknya rada bete nih, gue langsung bocorin, tapi udah amat bocorin aja deh. Oke, jadi nanti kita bahas di bengkel untuk di luar gimana modifikasinya. Jadi kalau gue review full sih, kayaknya udah banyak banget deh. Yang review pasti udah lebih bagus-bagus dari gue deh. Jadi ya kita reviewnya balik lagi modifikasi. Cuman yang ini yang gue bilang sayang nih. Ini belum bisa di maju mundur, cuman bisa naik turun doang. Tilt teleskopik ya, tilt teleskopik. Nah, cuma bisa tilt doang. Sayang itu doang. Dan ini belum elektrik. Harusnya mobil harga segini harusnya udah elektrik ya, setirnya ya. Gue punya BMW tahun 2000 aja ya, udah elektrik. Cuman ya balik lagi kan ini ke fungsinya kan sebenarnya ini mobil buat harian gitu-gitu ya. Jadi luxury-nya lebih ke tengah. Ya mobil keluarga deh gitu ya. Jadi ya ini doang, kalau jok sih udah elektrik gitu. Jadi udah sebenarnya paling penting jok gitu. Gue malas, paling malas kalau jok tuh gini maju mundur gitu, pegel banget perut gue kan. Mentok nih perut. Jadi enak kalau gini kan tinggal set. Jadi udah, ya paling penting jok sih. Kalau setir ya masih oke lah, gini doang. Oke, jadi sampai ketemu di bengkel. Nanti gue jelasin modifikasinya apa aja dan kira-kira kalian udah bisa mau order dari kapan. So, tungguin ya sampai di bengkel, ntar lagi nyampe. Oke, ini udah dimasukin di bengkel mobilnya. So, kita nanti mau rubah ini bagian-bagian bawah sini nih.
Ini kan yang Dakar, jadi udah dapat add-on. Tapi kan buat kalian yang beli non Dakar itu kan belum ada add-onnya. Jadi bisa juga, atau yang kalian udah punya Dakar pengen dirubah nih, bisa juga nantinya. Jadi kita bakal rubah semua add-on yang ada di sini. Kita cetak, kita rubah. Jadi kalian bisa banget kalau mau convert ke atau ngisi kekosongan kalau kalian nggak beli yang Dakar, karena yang Dakar ini cukup lumayan mahal ya, tapi ya bagus banget. Jadi gitu, pokoknya nanti apa aja nanti gue bocorin lagi. Yang pasti ini kita bakal bikin body kit buat Pajero Sport guys. Jadi kalian tungguin aja, nanti ready to order. Pokoknya kita bikinin dulu. Jadi kalian mobilnya nggak usah ditinggal-tinggal di sini. Nanti kita chatin, langsung kalian datang pasang 6 jam jadi berubah total mobilnya guys. Gitu. Oke, jadi mungkin dari topik ini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagram link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Dan Earth Industry sama Earth Motoclans lagi bikin giveaway gede-gedean. Langsung dicek aja di story-nya. Kalian cukup beli kelipatan 50 ribu langsung dapat kesempatan buat menangin repaint motor gratis harga 4.500.000 guys gitu. Oke, jadi itu dari topik dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.